Hai kofrens di sini kita memiliki soal bila 4 8 12 16 20 dituliskan dengan cara menuliskan sifat anggotanya menjadi titik titik untuk menentukannya, di sini kita akan buktikan satu persatu dari setiap option yang ada. Untuk option A, yaitu bilangan genap antara 0 dan 21. Kita harus ingat di mana bilangan genap adalah bilangan kelipatan 2 atau bisa habis dibagi 2. Contohnya adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Maka untuk option A, bilangan genap antara 0 dan 21, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Kemudian, kita lanjut untuk option yang B yaitu kelipatan 4 antara 0 dan 24. Kita harus ingat di mana bilangan kelipatan adalah hasil suatu perkalian bilangan dengan bilangan lain. Nah, di sini contohnya adalah bilangan kelipatan 2, maka 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Sehingga untuk option B, kelipatan 4 antara 0 dan 24 yaitu 4, 8, 12, 16, 20. Untuk option C yaitu bilangan cacah antara 3 dan 21. Kita harus ingat di mana bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Contohnya adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka untuk option C, bilangan cacah antara 3 dan 21 yaitu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19, 20 dan yang terakhir untuk option D yaitu bilangan asli antara 3 dan 21 dimana bilangan asli adalah,

dari soal yang kita miliki yaitu 4 8 12 16 20 dituliskan dengan cara menuliskan sifat anggotanya menjadi kelipatan 4 antara 0 dan 24 karena di sini yang sesuai yaitu bilangannya pada kelipatan 4 antara 0 dan 24 sehingga dari soal yang kita miliki tersebut jawaban yang tepat terdapat pada option yang B sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya